Bapak kan kesini kemarin sudah ngambil bibit satu kol. Ini dipanggil lagi sama Kang Toha, kenapa mau nanam buah-buahan? Sementara dulu kan saya susah itu ngajak petani untuk nanam buah. Maunya saya itu Pak, karena kalau saya nanam bawang atau kentang terus-terusan tuh modalnya sekarang kan besar. Pupuk-pupuk mahal, obat-obatnya mahal. Tapi saya pikir kalau nanam alpukat atau durian itu cuma satu kali tanam, maksud saya begitu Pak. Tapi kan petani sering ngeluh kalau saya tanya, lama Pak? Nah, alasan lama itu jadi. Alasan lama itu yang orang tidak mengerti. Jadi kalau saya mah nggak lama, karena apa? Ya, yang ditanamin sama saya kemarin tuh udah 2 tahun Pak, sekarang udah berbuah. Sudah panen. Sudah panen, karena apa? Kan di bawahnya dipupuk terus sambil saya tanam kentang atau bawang merah. Ya, pupuknya. Ya, itu yang saya harapkan sebenarnya kan sejak 2016 mengajak petani. Saya nggak nganjurin untuk berubah nanam, tapi nambah. Iya, jadi nambah. Sayuran ya, tapi tambahi itu bibit buah-buahan. Iya. Sekarang itu saya baru 2 tahun itu alpukat sudah mulai panen. Tapi saya sekarang kan masih bisa tanam bawang itu. Jadi tetap di bawahnya. Nanam bawang, punya panen buah. Gitu.